Saya bertemankan lampu ni, saya akan pergi ke rumah tempat Abah Tok Mat Saleh. Sekarang ni saya masih di puncak Gunung Jerai. Alhamdulillah, di sini saya jumpa geng YouTuber. Jadi saya tidak keseorangan. Saya akan naik ke sana. Sana memang kawasan yang sangat misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ke tapak Padang Tok Mat Saleh mengambil masa antara 10 hingga 15 minit. Terpaksa melalui jalan yang agak berliku. Kami meneruskan perjalanan dengan kenderaan. Kalau berjalan kaki mungkin dalam 1 atau setengah jam perjalanan. Pemanduan di sini mestilah penuh hati-hati disebabkan kita berdepan dengan beberapa selekoh yang sangat tajam. Kami akan menuju ke satu tempat iaitu Padang Tok Syekh. Geo tapak Padang Tok Syekh. Sampai di satu kawasan, kami memberhentikan kenderaan sebab lorong untuk ke tapak Tok Syekh ni hanya boleh kita lalui dengan berjalan kaki. Perjalanan ni mengambil masa 15 minit untuk sampai ke Padang Tok Syekh. Jadi kita tengoklah apa yang misteri yang ada di Padang Tok Syekh. Pak Ian. Pak Ian. Ah, sana Ian. Eh, sana Ian, apa sana? Sana gurun SB. Ya kah? Ian sana. Oi, oh, terbalik. Ha, ah, dia terbalik. Oh, sana Ian. Cari kita pergi tengok view Ian dengan ni. Oh. Ya. Pusing-pusing tak perasan aja kan? Ha. Kita saya dulu duduk ingat dia tu macam kita duduk kat tempat yang sama kan. Padahal kita dah pusing tadi. Camping. Sebelah kiri nampak Ian? Nampak lampu je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang-orang kenapa lampu tak set air? Saya kata itu jumpa lah ni. Assalamualaikum. Jok. Jok. Sampai koma ni? Tak duduk sampai koma. Tak tahu ke lah. Wah, nampak tak? Itu Ian, Ian nama tu? Haa. Oh. Jok abang. Ya, boleh kali elok dah. Itu tugu apa tu? Ah, tengok. Darah Azal, Mak.
Oh ya kan? Oh, menara azan. Menara azan. Seluruh sikit. Apa tu? Dia punya tapak sini lah, tapi ya, ni bukan nak yang asal punya binaan. Dia buat. Ada. Tak. Ini ni penggunaan ni dia buat lain lah. Tapi dia punya tapak asal tu. Tapak menara azan. Sini dulu bang. Mari kita tengok. Sini dulu kawasan masjid. Tapak ni tapak. Tapak ni tapak masjid. Ya. Satu. Untuk apa dia orang bina masjid atas ni? Apa tu? Dulu sini laut. Atas ni lah. Dat. Tempat kita apa resort tadi tu laut. Laut. Lagi saya tunjuk kat abang dia punya pasir. Dia punya ni kan, memang pasir pantai. Batu yang ni orang panggil batu sak. Apa nampak lain-lain ni kan. Yang ni bukan orang buat ni. Dia memang asal. Asal. Dia pun batu timbul sini. Ni. Batu ni. Ui. Jaraknya Allah, jarak hampir sama. Jarak hampir sama. Lepas tu lagi yang ya Allah. Yang special lagi bang. Ini jaraknya sama. Lain-lain sini kan. Ha? Menghadap kiblat. Allahu akbar. Ha. Jadi dekat sini. Macam bulan Syaban ada orang ramai orang buat majlis sini. Haul untuk Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia pun duduk dekat ni sini. Dia pun buat macam-macam aktiviti lah. Selawat kat Rasulullah. Lepas tu majlis zikir. Dia berapa ni? Berapa line ada ni? Ini sampai ke satu ni. Sampai dekat situ dia dah terputus sebab dia pun buat dia pun buat jalan jalan simen lah tu. Ya, kan? Simen tadi ya. Jadi daripada perbuatan ni dia terputus sikit. Lepas pada tu ada memang menghadap kiblat ni. Ini garisan ni menghadap kiblat eh. Betul ni bang, tengok siapa. Ya Allah. Ya. Sampai. Ya Allah. Semua dia pun ada bubur simen. Jadi dia ni sini ni dulu ada ni. Dia bersambung. Dia pun bubur simen dia duduk atas dia. Iyalah betul tu. Dekat bawah tadi abang ada perasan kita ada jumpa batu sini. Ada lain kak. Allah. Tersepok ah. Dah. Saya dulu masa mula-mula balik main duduk sini balik kan. Saya duduk kat sana dekat-dekat sebulan lah. Bulan. Saya duduk sini tidur. Kat sini. Meratalah saya tidur. Tak tanggung. Makan macam mana? Makan. Kau geng tu ada? Dekat kedai kat depan telaga tadi. Okay. Makan itu. Kalau hujan, abang ada kemah lah. Tak ada. Masa alhamdulillah masa saya mai duduk itu tak hujan langsung. Sebulan siang ada siang hujan. Kalau sebulan. Macam nak mandi apa toilet macam mana? Sini atas ni memang hak tu lah kuranglah atas ni. Atas ni memang tak ada sumber air. Air ada air tu ada. Air yang bertakung ada. Itu lampu tu apa dia kan? Mana? Atas pokok tu. Mana? Belakang ni dia ada macam satu tempat kawasan luar. Kita boleh nampak view lagi. Situ itu kan atas pokok tu tak ada lampu ke? Orang tengah camping. Oh ya. Kami pun kalau bawa kemah kami duduk hidup pun. Kita akan nampak view lagi tadi. Nampak? Ya Allah, ada macam tu. Tapi duduk ni tak boleh lah. Ya. Itu dia ada satu batu besar. Kita boleh duduk atas batu tu tengok view. Memang puas tengok. Kalau siang mau, Allah Akbar. Tak mau turun.
nak duduk tak. Bukan ada apa pun duduk tengok. Sejuk. Suasana oh. Dia kan. Kakak, abang tahu kot sini apa ni? Takkan abang tak pernah main ni? Tak pernah. Itulah. Pertama kali saya datang. Oh. Pertama kali saya datang ni. Cuma ya. Saya duduk nampak lah, ada orang ambil gamak, ada orang semayang. Haa, yang ni sini lah. Sini. Tapi... sini. Kadang-kadang ada lah benda mistik semayang ni, ada lah. Yang tu saya tak... Kita macam saya, kita percaya benda tu ada. Tapi macam saya, saya tak ada pengalaman lagi man. Jumpa dia, kita jumpa ke apa ke tak. Tak ada. Tak, kadang-kadang ada tengok dalam gambar kan. Dia orang letak ada orang sembahyang tepi dan kalau kita berjalan ke bawah lagi dia sini kan. Kalau macam camping kat sini. Kalau macam orang yang dah duduk lama kat sini dia tahu esok nak buat aktiviti apa. Jadi kalau saya bawa kawan-kawan camping esok siang tu kami akan turun akan pergi gua satu gua. Kat bawah ni nama gua ni Gajah. Sebelum nak sampai ke gua tu kita akan lalu ada satu taman pokok kera, pokok apa? Periuk kera. Periuk kera. Sampai kat kawasan tu penuh pokok tu. Cantik bang tu. Ada taman okit. Di sini macam dia orang mesra memang kenal lah tu. Memang kenal. Tak kenal ya. Sini saya boleh kata orang saya punya pemerhatian lah. Atas ni Islam hidup. Sebab apa saya kata hidup? Jumpa orang kat mana-mana pun atas ni kita assalamualaikum. Kita bagi salam. Kalau kat bawah kita tak. Ya. Itu saya ingat amat kenal tadi. Dah. Tak. Sini Islam hidup lah. Tapi kalau saya duduk kat bawah tu, kalau saya tengok atas ni sebab yang itu lah yang aku pergi ni. Tapi bila sampai sini benda-benda kotor dia fikir itu hilang. Tak fikir langsung, tak terlindah langsung. Terima kasih ya bawa saya sini. Tak apa, terima kasih. Saya dapat pengalaman. Best. Anak-anak saya memang suka main ni. Ya. Favorite tu. Tapi dengan suasana sejuk pun memang sedap kan. Patutlah abang suruh buat jaket tadi. Weh, mana ada orang? Ada dia orang kemah. Dia tutup ah. Tutup ah. Dia tutup jalan ah. Ya. Boleh pergi ah. Boleh. Tak pergi ah. Ada dia orang kemah. Nak ambil nombor 4 lah. Nombor 4 lah. Ada video. Yes. Dah itu rombong. Abang ni dari mana ni? Maaf tanya. Dari Jeli Kelantan. Oh Jeli. Duduk ah. Ya. Kelantan ni tak apa. Boleh kalau ada bopen tu dia dek. Dek. Mari mana lagi pen. Bang? Mari Jeli. Pen dia nampak tu. Assalamualaikum. Di mana ni? SP ke? Ini guru ni SP. Mana SP? Ya kan? Abang pause tak? Pause dulu apa? Off record dulu. Atas kan? Cuba setting tengok bagi nampak ini dah. Sekejap kita setting balik.
Pilihan kali kalau nak naik kena bawa kain selimut bos dah lah. Saya duk fikir kata apa. Dulu bang kami naik tak bawa kain selimut eh. Togel aku tu kan sejuk. Sejuk nama apa eh. Lepas tu start beli kemah. Beli kemah tu yang boleh tidur tu.